dengan konsep tentunya yang lebih kepada karakter, karakter baik dan kuat. Ada konsep yang baiknya adalah ikhlas, jujur, tawadu, dan tentunya dengan rasa kekuatan yang luar biasa, berani, tangguh, dan disiplin. SD Darut Tauhid, bertauhid, berakhlak, kreatif. Berkuda merupakan salah satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kami diajarkan menjadi pemimpin yang berani, tangguh, dan disiplin melalui olahraga berkuda ini. Mari bergabung bersama kami di SMP Darut Tauhid Boarding School Putra. Ingin sekolah berbeda dari yang lain, sekaligus menghafal Quran, di sini tempatnya. Mengintegrasikan kurikulum nasional dan kurikulum khas dari Tauhid. Kebiasaan harian dengan ujung cinta, di sini tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Ujala Ustani. Saya adalah alumni SMP SK Islamic School Angkatan ke-8. Sekarang saya adalah mahasiswa semester 3 jurusan Fisika di Universitas Gadjah Mada. Pengalaman saya bersekolah di SMP Askia sangat menarik, karena SMP Askia bukan hanya mewadahi siswanya untuk berkembang di bidang akademik, tetapi juga untuk berkembang di bidang non-akademik. Saya sendiri pernah mengikuti English Club, Public Speaking Club, dan saya juga pernah menjadi ketua Majelis Permusyawaratan Kelas atau MPK. Jadi, kegiatan non-akademik di sana juga diwadahi. Selama belajar di SMP Askia Islamic School, saya diajarkan untuk menuntut ilmu dengan adab dan akhlak, sehingga saya memahami pentingnya adab dan akhlak dalam menuntut ilmu. Jadi tunggu apa lagi? Segera gabung bersama keluarga besar SMP SK Islamic School dengan mendaftarkan diri di pendaftaran peserta didik baru tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, SMA Darut Tauhid Boarding School Putri membuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022. Kuota terbatas. Bagi adik-adik yang akan melanjutkan ke jenjang SMA, yuk kepoin SMA DTBS Putri. SMA DTBS Putri adalah sekolah formal berbasis pondok pesantren yang memiliki dua pilihan jurusan, yaitu IPA dan IPS, yang dipadupadankan dengan kurikulum nasional dan kurikulum khas Darut Tauhid. Tidak hanya disuguhkan dengan pelajaran formal saja, SMA DTBS Putri memiliki berbagai macam ekstrakurikuler yang seru dan sangat bermanfaat loh. Wah, seru kan? SMA DTBS Putri juga akan melatih life skill dan kemampuan event organizer santri dengan menyuguhkan berbagai macam program dan pastinya dapat menambah pengalaman santri selama berada di jenjang SMA. Ada juga program yang dapat meningkatkan kebutuhan ruhiah seperti pembiasaan ibadah, kajian, dan hafalan Al-Quran. Masih bingung mau daftar kemana? Tunggu apa lagi? Yuk segera daftar ke SMA DTBS Putri. Bismillah, assalamualaikum, Pak Anwar, Pak Roja. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini sedang berada di lab SMP, Pak Roja. Izin. Bersama Kang Jafar. Jaga jarak, jangan lupa. Siap. SMK Darut Tauhid Boarding School Bandung merupakan sekolah Islam yang berbasis pesantren, berkurikulum dinas, dan khas pesantren. Sekolah ini menjadi tempat yang sempurna untuk belajar, berproses, dan menempa diri. Sekolah ini penuh dengan prestasi dari tingkat daerah maupun tingkat nasional. SMK Darut Tauhid Boarding School membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022 dengan 3 program kompetensi keahlian. Kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga, PSPT, produksi dan siaran program televisi, dan kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Selama kami sekolah di sini, kami belajar menghafal Al-Quran minimal 3 juz, kebiasaan ibadah harian, karakter baku, baik dan kuat, dan ilmu pengaturan kejuruan. Setiap program studi kompetensi keahlian memiliki fasilitas laboratorium yang cukup lengkap. Sukses berawal dari keberanian bermimpi dan melangkah untuk perubahan, menjadi siswa yang siap berkarya dan mengabdi bagi agama, bangsa, dan negara. Ayo, daftar sekarang juga di SMK Darut Tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Teh Popon sudah masuk, sudah bergabung. Sudah Pak Dede, mangga silakan. Siap, alhamdulillah. Mohon maaf tadi karena Jumatan terlebih dahulu jadi telat ke labnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Semoga Allah yang Maha Perkasa memberikan kita kekuatan, memberikan kita hidayah dan senantiasa memberikan kita keistiqomahan dalam beribadah. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya dan para santri yang sudah bergabung di Zoom meeting maupun di channel YouTube SMK Darut Tauhid. Terima kasih insya Allah pada kesempatan siang hari ini sesuai dengan yang disampaikan begitu ya sebelumnya. Direktorat Pendidikan Darut Tauhid menyelenggarakan training motivasi untuk para siswa. Dan juga kami akan menyapa terlebih dahulu
yang terhormat kepada Gurunda kami, Kyai Haji Abdullah Gymnasiar, beserta dengan tim sekretaris pimpinan, dan juga yang terhormat kami sampaikan kepada Direktorat Pendidikan Darut Tauhid, ada Bu Wiwi, ada Ustadz Mulyana, ada Pak Anwar, dan juga ada Teh Popon. Dan yang terhormat kami sampaikan Bapak Ibu Kepala Sekolah dari setiap unit, ada 10 unit ya di Darut Tauhid. Dan juga yang kami hormati Bapak Ibu Guru, Musrif-Musrifah, Manajemen, para walas yang turut menyimak dan membersamai kegiatan hari ini. Dan yang terhormat juga Ayah Bunda, Alhamdulillah barangkali ada yang hadir dan turut menyimak juga kegiatan pada siang hari ini. Dan yang kami banggakan, para santri-santriwati dari seluruh unit ya, dari mulai SMP, SMA, dan SMK. Begitu, Alhamdulillah. Selamat bergabung, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kekuatan begitu ya, dan senantiasa juga selalu berada dalam naungan Allah. Alhamdulillah Pak Erik juga sudah bergabung di sini, terima kasih Pak Erik. Dan insya Allah kita akan lanjutkan ke dalam agenda berikutnya. Insya Allah akan ada tilawah terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Ustadz Deden Muhyiddin. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيت وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد الدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, jazakallah khairan kasiran kepada Ustadz Deden Muhyiddin. Mudah-mudahan dengan dibacakannya Al-Quran menurunkan rahmat dan hidayahnya Allah dan menurunkan pertolongannya Allah untuk kita semua. Dan juga kepada para santri, mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan cahaya, cahaya rahmat, cahaya kecerdasan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya insya Allah akan ada terlebih dahulu sambutan yang akan diwakili oleh Bapak Anwar Sanusi selaku Wakil Direksi dari Direktorat Pendidikan. Kepadanya kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semoga Allah yang Maha menatap siang ini memberikan kita keberkahan. Semoga Allah yang Maha mendengar saat ini mengkaruniakan kita kesehatan, baik kesehatan lahir ataupun kesehatan batin. Yang saya hormati Gurunda kita semua, Kyai Haji Abdullah Gymnasiar, insyaallah mudah-mudahan sudah bergabung. Yang saya hormati Bapak Erik Hadi Saputra, selamat ketemu Pak Erik. Terima kasih atas kehadirannya. Juga saya hormati Ibu Direktur, Ibu Wiwi, bersama dengan Direksi Direktorat Pendidikan. Yang saya hormati para kepala sekolah dan jajaran manajemen. Juga yang saya banggakan adik-adik sekalian, semua siswa
siswi di lingkungan Direktorat Pendidikan Darut Tauhid. Alhamdulillah, selamat ketemu kembali ya. Kita sudah berapa bulan, teman-teman semua, tidak langsung pembelajaran offline, tapi takdirnya adalah pembelajaran online. Semua pasti jadi pembelajaran kita semua. Adik-adik sekalian, insya Allah pada kesempatan ini akan mendapatkan ilmu bagaimana kita menjadi pribadi yang tangguh dan juga kreatif. Sebagaimana tujuan dari pembelajaran di abad 21 ya, sahabat-sahabat, bahwa kita itu diharapkan memiliki berpikir kritis, critical thinking, kemudian creativity. Artinya, sahabat-sahabat, kalau sahabat-sahabat belajar matematik selama ini, kalau adik-adik belajar bahasa Indonesia selama ini, yang ditanya bukan bahasa Indonesianya, yang ditanya bukan matematiknya. Bagaimana sahabat-sahabat mengambil keputusan, bagaimana sahabat-sahabat pola berpikirnya. Jadi ketika sahabat-sahabat sekarang sedang offline, sedang online begitu, dan merasakan pembelajaran ini dengan melalui online dengan berbagai permasalahan, mari kita sikapi dengan baik. Bahwa pendidikan itu proses, pendidikan itu bukan pengetahuan saja, tapi pendidikan itu adalah bagaimana kita bisa mengembangkan diri. Sehingga sahabat-sahabat, dengan adanya pembelajaran online ini, mindset kita ubah. Bahwa sekarang pembelajarannya online, bukan offline. Yang biasanya bisa berteriak dengan teman-teman, yang biasanya bisa silaturahim langsung, sekarang berhadapannya mungkin dengan laptop, berhadapannya dengan apa yang harus kita baca bahannya, dengan membaca terus. Tapi inilah melatih kita untuk pembelajaran abad 21, bahwa kita dituntut untuk menjadi siswa yang memiliki berpikir kritis, dan juga kita harus memiliki kreativiti, dan tak lupa juga komunikasi dan kolaborasi. Nah, sahabat-sahabat sekarang sedang diuji ya. Mudah-mudahan pada kesempatan ini apa yang akan disampaikan oleh guru kita ya, selain juga nanti Agim insya Allah alhamdulillah sudah masuk, dan juga nanti Pak Erik akan menyampaikan materinya, banyak manfaat bagi kita semua. Ikuti dengan hati yang ikhlas, sahabat-sahabat, mari kita buat mindset bahwa pembelajaran online itu bisa menyenangkan. Pembelajaran online itu merupakan pendidikan yang akan kita capai di abad 21 ini, begitu. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Pak Anwar ya, untuk adik-adik sekalian. Insya Allah kita tangkap pesannya Allah, kita tangkap cintanya Allah dengan kondisi kita saat ini pandemi. Namun ketika kita bisa menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang kreatif, kita insya Allah akan bisa struggle begitu ya, menghadapi kondisi apapun. Baik, apakah Gurunda sudah hadir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, A. Belum, Kang. 5 menit lagi ya, 13.15. Oh iya, baik. Siap. Insya Allah sebelum nanti dilanjutkan dengan nasihat dan tausiah dari guru kita bersama, ingin mengecek terlebih dahulu nih ya, di Zoom ini sudah hadir 660 partisipan, begitu ya. Tadi yang disampaikan bahwa diikuti oleh 9 unit, begitu ya. 8 unit Darut Tauhid ditambah dengan sekolah yang bekerja sama dengan Darut Tauhid, yaitu SMP, SMA, Lab School UPI, begitu ya. Ingin menyapa terlebih dahulu nih, boleh berikan reaction kepada adik-adik, begitu ya, nanti yang disebutkan unit sekolahnya. Baik, dari SMP DTBS Putra nih, mana boleh berikan reaction yang sudah bergabung? Ada ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, berikutnya dari SMP DTBS Putri, ada yang sudah bergabung di Zoom? Boleh berikan reaction ya? Boleh tanda jempol gitu ya, boleh apapun yang ada di Zoom di sana. Berikutnya SMP Azkia Islamic School, sudah bergabung? Masya Allah, Alhamdulillah ya. Baik, selanjutnya ini yang paling jauh dari SMP Batam. Alhamdulillah, sudah bergabung juga ya. Yang berikutnya dari SMA DTBS Putra. Ini yang paling dekat ya di Eko Pesantren. Berikutnya dari SMA DTBS Putri. Alhamdulillah,
Masya Allah ya. Berikutnya dari SMK DTBS. Nah, apakah sudah hadir ini teman-teman dari SMK Darut Tauhid Boarding School? Sudah juga ya. Dan alhamdulillah juga telah bergabung juga dari SMP dan SMA Lab School ya, UPI ya. Alhamdulillah. Dan mohon maaf ini ada yang terlewat dari SMA Azkia Islamic School. Masya Allah. Alhamdulillah. Total peserta pelatihan training motivasi ini insya Allah ada 2.000 ya, 2.000 lebih. Namun mohon maaf karena memang kapasitas Zoom-nya hanya ada 1.000. Jadi yang nanti tidak berkesempatan untuk masuk di Zoom bisa menyimak melalui channel YouTube SMK Darut Tauhid. Begitu ya adik-adik sekalian. Insya Allah. Apakah A sudah siap? Baik, kalau belum, adik-adik semuanya tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Anwar, begitu ya. Insya Allah hari ini kita akan membahas bagaimana menjadi pribadi tangguh dan kreatif nih di masa pandemi, begitu ya. Ada beberapa hal, tema utama yang akan nanti disampaikan oleh Pak Erik, begitu ya, teman-teman. Yang pertama adalah bagaimana nanti kita bisa membangun mindset positif tentang PJJ atau pembelajaran jarak jauh ini, begitu ya. Tadi barangkali teman-teman sudah mengalami yang namanya kejenuhan, begitu ya, di rumah saja tidak kemana-mana, begitu. Nah, kira-kira apakah ada sisi-sisi positif, begitu ya, ketika kita berada di rumah dan ketika kita melakukan pembelajaran jarak jauh, begitu ya. Dan selanjutnya nanti kita juga bagaimana nanti Pak Erik akan menyampaikan tentang meningkatkan semangat santri ya dalam mengikuti PJJ begitu. Mudah-mudahan dari mulai bulan Maret 2020 begitu ya, hampir 1 tahun nih kita mengalami yang namanya pandemi ini, namun teman-teman semangatnya tetap terjaga begitu ya, tetap on fire begitu mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak sekolah begitu. Yang berikutnya nanti Pak Erik juga akan menyampaikan tentang bagaimana membangun pribadi-pribadi yang tangguh dan kreatif. Begitu ya, pribadi tangguh pantang mengeluh. Begitu ya, yang disampaikan oleh guru kita. Insya Allah. Dan yang nomor 4, poin keempat adalah bagaimana meningkatkan prestasi santri dalam PJJ. Begitu ya, jangan sampai beralasan teman-teman semuanya, adik-adik santri semuanya dalam kondisi mau offline, mau online. Insya Allah ketika kita niatnya ingin bisa berprestasi, Allah pasti berikan jalan. Begitu ya. Ketika kita membuka hal-hal baru, membuka hal-hal positif dalam diri kita, insya Allah jalan akan selalu terbuka. Begitu. Insya Allah. Begitu ya. Alhamdulillah Gurunda kita sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mangga silahkan A. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik, bapak-ibu sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada seluruh yang hadir dan kepada guru kita yang akan menyampaikan motivasi kali ini. Jadi, bapak-ibu yang baik, bagi orang yang beriman, wabah ini adalah rahmat. Jadi orang tidak lulus ujian bukan karena soal, orang tidak lulus ujian itu karena salah menjawabnya. Jadi jangan pernah risau dengan persoalan hidup yang akan kita hadapi, baik yang sedang dihadapi, yang kita risaukan itu adalah salah menyikapinya. Jadi kalau ada ujian, pasti soal itu sudah diukur oleh yang mengujinya. Ujian SD pasti sudah diukur oleh sekolah yang memberikan sehingga pas untuk SD, ujian SMP demikian pula, ujian SMA, kuliah dan sebagainya. Termasuk saat wabah ini, semua ujian yang kita hadapi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Allah Maha Adil. Oleh karena itu, yang lulus dan yang tidak lulus tergantung bagaimana cara menyikapinya. Nah, menurut Rasulullah SAW seperti ini, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Sungguh menakjubkan keadaan orang yang beriman, semua urusannya baik. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Dan di
Tidak ada yang demikian kecuali orang yang beriman, mukmin. Inna asobatu sarra'u syakar. Ketika dia diberikan karunia, dia bersyukur. Fakana khairulah. Maka itu baik baginya. Wa idza asobatu darra'u sobar. Dan ketika dia diberikan ujian, dia bersabar. Dan itu pun baik baginya. Bagaimana ini, AA masih terdengar jelas suaranya? Jelas, bolehlah, AA. Jelas, AA. Masih jelas, AA. Han, mohon jelas. Komentar. Jelas, AA. Halo? Jelas, AA. Baik. Jadi rekan-rekan sekalian, adik-adikku sekalian, yang membuat kita menderita, sengsara, dan gagal, adalah kurang iman. Jadi dalam hidup ini kan sebetulnya cuma 4 kejadian. Kenapa orang banyak yang menderita? Ada 4 kejadian aja, ada yang bahagia dan sengsara. Satu, kalau berbuat baik, ya banyak yang berbuat baik, tetapi kalau nggak pakai kuncinya, kita susah bahagia. Apa kuncinya berbuat baik? Ikhlas. Tidak semua orang berbuat baik itu bisa bahagia dan mulia, kecuali orang yang punya hati yang ikhlas. Dan ini harus dipelajari, gimana orang ikhlas tuh, kalau tubuh tuh seperti jantung, berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tapi tidak pernah sibuk menjauhkan diri. Atau seperti akar pohon, menumbuhkan, rindang, berbunga, berbuah, tapi dia tidak pernah menonjolkan diri. Atau seperti matahari, terus memberikan yang terbaik, tak harap kembali. Orang-orang yang ikhlas, lakukan apapun, ya Allah, hanya semata-mata saya mencari ridho-Mu agar Engkau ridho. Nah, ini dia akan tangguh. Makin kita berharap dipuji, dihargai, dikagumi oleh manusia, pasti makin lemah. Orang-orang yang ikhlas adalah manusia tangguh. Suatu saat kan pernah diisyaratkan, Allah menciptakan gunung dan dunia, dunia ini berguncang. Lalu Allah ciptakan gunung. Nah, dengan gunung dunia ini jadi stabil. Lalu adakah yang lebih kuat dari gunung? Ada, yaitu besi. Nah, dengan besi gunung bisa hancur. Adakah yang lebih kuat dari besi? Ada, yaitu api. Dengan api, besi jadi lumer. Adakah yang lebih kuat dari api? Ada, yaitu air. Dengan air, api padam. Adakah yang lebih kuat dari air? Ada, yaitu angin. Dengan angin, api, air diangkat, dihempas. Adakah yang lebih kuat dari angin? Ada, yaitu orang yang memberi dengan tangan kanan dan tangan kirinya tidak tahu. Manusia yang paling tangguh adalah orang yang paling ikhlas dalam melakukan apapun. Yang kedua, siapakah orang yang bekal hebat? Yaitu orang yang kalau dia tergelincir, dia segera tobat. Nah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Orang-orang yang terus minta ampun itu pemberani, karena banyaknya orang tidak berani ngaku kesalahannya, tidak berani ngaku mengakui kekurangan kesalahannya, sibukannya menyalahkan orang lain. Padahal orang yang tobat itulah yang akan diberi 3 hal menurut Rasulullah. Satu, hatinya akan diberi ketenangan, wa min kulli daikin makhrajan. Yang kedua, akan diberi jalan keluar dari masalah apapun. Dan yang ketiga, warozakohu min haitsu la yahtasib. Dan orang-orang yang hatinya betul-betul banyak minta ampun, mengakui disalah, mengakui dosa, meminta ampun, berhenti dari maksiat dan banyak berbuat baik, itu biasanya hatinya tenang, ada jalan keluar dari masalah apapun, dan ada pertolongan yang tidak diduga-duga. Makanya menghadapi kesulitan apapun, nah, kalau kita sulit, jawabannya adalah perbanyak tobat. Tidak banyak orang yang bisa bertobat. Orang nyalahkan orang lain banyak, tapi orang ngakui kesalahan hanya manusia-manusia perkasa.
menyalahkan orang lain itu sangat mudah dilakukan, tapi mengevaluasi diri hanya milik manusia-manusia hebat. Makanya gunakan saat wabah ini untuk evaluasi diri, untuk menemukan kekurangan kesalahan diri dan perbanyak tobat. Tiga, kunci yang ketiga, kita ini selalu akan dapat karunia setiap saat dalam aneka bentuk. Kita bisa nafas, bisa kedip, bisa melihat, bisa mendengar, bisa bangkit, banyak sekali. Tetapi nikmat yang ada ini tidak pernah jadi kebaikan dan tidak bisa dinikmati kecuali oleh orang yang tahu syukur. Jadi mohon maaf ya, orang-orang yang tidak bisa bersyukur, dia akan menjadi orang yang lemah, karena dia hidupnya akan gelisah, karena dia hidupnya akan kecewa, sedih, sakit hati, padahal nikmat yang ada sangat banyak. Jadi salah fokus atau gaplok, gagal fokus. Kalau kita fokusnya kepada keinginan saja, tidak ingat kepada syukur, maka kita tidak bisa menikmati hidup ini. Makanya dalam situasi sesulit apapun, sibuklah melihat karunia Allah. Insya Allah kita bersyukur dan syukur itu menjadi kekuatan. Orang yang tidak bisa bersyukur, dia akan lemah. Karena sebetulnya banyak sekali nikmat yang bisa kita nikmati kalau syukur. Dan banyak sekali nikmat yang akan datang kalau kita syukur. Dan yang keempat, nah kita kunci keempat, pasti kita ini diuji oleh Allah, pasti ya. Tetapi ujian yang sampai ke kita itu sedikit, bisyai, dibanding dengan nikmat. Dan yang sedikit ini pun, kalau punya kunci yang keempat yaitu sabar, sabar itu artinya menahan, ya, menahan diri, mengendalikan diri, mencegah diri dari hal yang tidak disukai Allah. Kalau kita bisa mengendalikan diri, mengendalikan lisan, mengendalikan mata, mengendalikan telinga, mengendalikan pikiran, nah kalau kita bisa mengontrol diri kita dengan baik, namanya sabar. Dari perkataan yang tidak disukai Allah, dari keluh kesah, dari apapun, nafsu yang salah, makin bisa mengendalikan diri, fasobrun jamilun, maka kita akan menjadi pribadi yang kokoh kuat. Orang yang sabar itu pasti sukses. Kenapa? Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Jadi orang-orang yang kurang sabar, dia pasti akan lemah. Asli ini hadirin, lihatlah orang yang tidak mampu menahan amarah, dia akan jatuh. Tidak mampu mengendalikan nafsu, dia akan jatuh. Tidak mampu mengendalikan syahwat, dia akan jatuh. Makanya orang-orang yang bisa mengendalikan diri, mengendalikan mulut, telinga, pikiran, hati, keinginan, dialah orang-orang yang akan tangguh dalam hidup ini. Berbuat baik, kuncinya ikhlas, hanya karena Allah. Yang kedua, berbuat salah, segera tobat dan perbanyak istighfar. Setiap saat fokus kepada karunia, lalu bersyukur. Dan kalaupun dapat ujian, tahan diri, kendalikan diri dari keluh kesah, dari sikap yang tidak disukai Allah. Insya Allah dia akan diberikan kesuksesan. Itu empat kunci dalam hidup. Karena hanya empat kejadian dalam hidup ini. Berbuat baik, kita ada kesalahan, setiap saat dapat karunia, kita pun akan diuji. Cuma empat ini. Dan kuncinya ikhlas, taubat, syukur, dan sabar. Demikian pembukaannya ya. Mudah-mudahan adik-adik bisa belajar banyak dalam, dan bapak ibu sekalian dalam waktu wabah ini belajar dengan niat yang baik tentang minimal empat hal tadi dan yang lain-lain tentu ya, pasti berkaitan ke sana nantinya, tidak akan jauh muaranya ke empat itu, lalu dilatih, dipraktekkan, karena antara paham dan bisa beda. Paham berkuda dan bisa berkuda itu beda. Nah,
paham itu dengan belajar, bisa itu dengan berlatih. Bisa ikhlas, paham, lalu dilatih, bisa tobat, paham, dan terus berusaha tobat, demikian pula syukur dan sabar. Mudah-mudahan berkah dari pertemuan ini, kita diberikan kemampuan menyikapi episode apapun dalam hidup menjadi sesuatu yang menguntungkan, ya. Pokoknya musim wabah ini adalah mengasah gergaji. Ini mengasah gergaji nih. Siapa yang paling rajin mengasah, selesai wabah ini tajam dia, tajam, bisa bermanfaat. Tapi yang salah menggunakan waktu, dia tumpul, malas sekali mengasah, nanti selesai wabah ini yang tumpul tidak kepake. Makanya wabah ini bukanlah beban, wabah ini kesempatan mengasah diri. Terima kasih Pak Erik, Bu Wiwi dan semuanya, ya. Hatur nuhun kasadaya Pak Anwar Sanusi dan semua yang hadir. Alhamdulillah, dengan mengucapkan bismillah bersama-sama, bismillahirrahmanirrahim, kita awali menjadi pribadi yang tangguh dan kreatif di masa penuh berkah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pisan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang itu XL. Menjadi obat dan juga penuh syukur dan itu jadi orang yang sabar, ya. Insya Allah. Baik, Ananda sudah masa, begitu ya, insya Allah di masa pandemi ini. Baik, kita sapa terlebih dahulu trainer yang akan mengisi pada hari ini, yaitu Pak Erik Hadi Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Erik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dede. Kalau luar biasa, kita chat terlebih dahulu, Pak, ya. Itu belum apa-apa, saya sudah terbawa motivasi ketika Pak Erik kalau sudah chat begitu, memberikan pesan dan sebagainya begitu. Benar kata bahwa setiap orang itu memiliki vibrasi begitu, ya. Ada gangguan sinyal, ya, teman-teman semua. Alhamdulillah. Baik, Pak Erik, sudah siap, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dede. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi sirri sadri wa yassir li ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu alazim. Yang sama-sama kita muliakan guru kita, inspirasi kita, Allah Himnastiar, selalu diberikan kesehatan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Direktorat Pendidikan Darut Tauhid, Direktur Bu Wiwi Woro Dwi Yulianti, terima kasih. Wakil Direktur Ustadz Anwar, Ustadz Mulyana,
Kepala Kesekretariatan Bu Popon Kurniasih, para Kepala Sekolah Inspiratif Dr. Agus Kurniawan, Uden, Pak Abdul Rajak, Pak Suwardi, Pak Irwan, Pak Bagja, tesisnya dilancarkan, Pak Dini, Bu Ade, dan Pak Eden, serta Bapak-Ibu guru di SMP, SMA, SMK Darut Tauhid yang berbahagia. Para ayah bunda, orang tua di rumah yang selalu mendampingi putra-putri di masa pembelajaran online ini, selalu diberikan kebaikan, lancar urusan, dan semua. Serta kakak-kakak sekalian, para siswa yang terus menjaga semangatnya sehingga insya Allah menjadi siswa-siswa kebanggaan Darut Tauhid, insya Allah Indonesia, ya, ambil khusus agama. Pak Dede, saya mendengar suara saya feedback lagi ya Pak Dede ya. Oh, baik, apakah baik. Ada YouTube yang diputar, jadi sehingga saya suaranya masuk. Mungkin YouTube-nya. Ya, ada satu channel YouTube, channel SMK Darut Tauhid. Ya, tolong YouTube-nya matikan bisa. Semuanya. Yang bersuara hanya pembicara saja. Cepat kita feedback. Matikan okay. Semuanya. Sepertinya sudah. Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih. Nama saya Erik Adi Saputra, boleh panggil Pak Erik boleh, Coach Erik boleh, Mas Erik boleh. Masih terdengar Pak Dede, masih feedback. Mungkin ada dua itu ya, ada dua yang berdekatan. Oke, kita coba lagi Ustaz Anwar Sanusi, nggak apa-apa. Baik, Bapak Ibu guru, ya, Bapak Ibu guru dan kakak-kakak sekalian, para siswa, boleh panggil Pak Erik, boleh panggil Coach Erik, ya. Saya lahir besar di Sibolga, Sumatera Utara. Jadi kalau ketemu itu kebanyakan orang mesti bertanya suku apa. Dari keluarga ayah, Pak De, saya pernah bercerita kalau kakek buyut saya itu dari Barlingmas Cakep, Banyumas Purbalingga, Kebumen, Cilacap, Purwokerto. Nenek dari Tulungagung, Jawa Timur. Keluarga ibu, kakek dari Tapanuli Selatan, marga Nasution. Nenek dari Padang, marga Tanjung. Jadi suku empat, istri, ayah Sumbawa Besar, ibu Madura. Jadi anak kami insya Allah anak Indonesia. Ya. Dan saya yakin seperti Darut Tauhid pada hari ini, Direktorat Pendidikan itu mengelola sekolah Indonesia. Karena ada yang dari Bantam, dari Tangerang, dari Jakarta, dari Bandung. Dan insya Allah suatu saat nanti Bu Popon akan memiliki sekolah-sekolah yang tersebar di seluruh wilayah ini. Amin ya rabbal alamin. Saya yakin dengan semangat kegigihan Bu Popon, ya, para Direktorat Pendidikan, Direktur Bu Wiwi, Wakil Direktur Pak Anwar, Ustadz Mulyana, insya Allah inspirasi ini akan bisa tercapai. Terima kasih. Saya banyak ngerepotkan Ustazah Popon karena chat-chat terus di WA. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Baik. Bapak Ibu, orang tua di rumah, kakak-kakak sekalian, saya izin share screen ya. Nah, nanti kita interaksi. Home base saya di Universitas Amikom Yogyakarta, di Darut Tauhid, alhamdulillah sudah mengenal lama sekali sejak 2006 ketika Universitas Amikom Yogyakarta menggunakan nama radionya menjadi MKI FM Yogyakarta. Jadi itu situasi
9 April 2006 Ustadz Anwar Sanusi. Jadi sudah lama sekali ya. Dan alhamdulillah sampai saat ini Prof. Suyanto bersama guru kita K.H. Gimnastiar masih terus ya menjalin kerjasama ini, memberikan manfaat untuk kedua institusi. Dan Prof. Suyanto juga sering diundang di Darut Tauhid. Saya juga sering dipercaya untuk SMA, SMK, SMP di unit sekolah di Darut Tauhid. Dan Bu Popon, Bu Wiwi juga sudah mencoba Soto Kudus di Yogyakarta. Mudah-mudahan suatu saat nanti setelah COVID, Anwar Sanusi ditunggu kedatangannya di Yogyakarta. Ya, nanti kita coba menu baru lagi. Baik, ya, Bapak, ya. Ibu, kakak-kakak sekalian, ayah bunda di rumah yang berbahagia, kalau dengar Radio Republik Indonesia jam 9 pagi, 12 siang, 6 sore, 9 malam, mungkin pernah dengar di siaran nasional, kalau di RRI Batam itu frekuensinya FM, saya lupa, 102,5 atau berapa, itu ada acara inspirasi hari ini bersama Erik Adi Saputra. Nah, itu suara saya. Tapi kalau lihat wajah ayah bunda, bapak ibu guru, serta kakak-kakak sekalian para siswa, sepertinya bukan pendengar RRI. Ya, karena saya lihat yang karakter-karakter pendengar RRI itu adalah Dr. Agus Kurniawan. Ya, wajah-wajah seperti ini pendengar RRI. Ya, oke. Kemudian, kalau baca Republika tiap Jumat dan ada online-nya, saya ada kolom namanya Inspira. Alhamdulillah ini dipercaya oleh korannya Pak Erick Thohir. Itu sudah hari ini Jumat tentang Creative Planner tulisan ke-162 setiap Jumat. Alhamdulillah selalu diberikan ide sehingga bisa memberi inspirasi lewat tulisan. Tapi sepertinya kalau lihat wajah kakak-kakak sekalian dan para ayah bunda juga, para guru sekalian, bukan juga pembaca Republika. Ya. Karena saya lebih banyak melihat di sini para YouTuber, selebgram. Ya. Oke. Alhamdulillah selama Pak Erick sekolah memang sangat suka berorganisasi. Karena bagi saya organisasi itu memberikan pembelajaran kepada kita bagaimana salah satunya kita menjadi pribadi yang tangguh dan menjadi pemimpin yang kuat di masa yang akan datang. Jadi selamat kalau kakak-kakak sekalian diminta di sekolah menjadi pengurus OSIS, berbahagialah karena itu akan menjadi kurikulum vitae yang membanggakan dan kuat di masa yang akan datang. Alhamdulillah silaturahmi pada banyak orang, niatnya pokoknya ingin selalu diberkahi, kata gurunda kita, kalau ingin selalu diberkahi rezekinya, diberkahi usianya, maka dalam selalu tausiah agib, kita senang membangun silaturahmi. Pak Erick sharing satu materi yang saya pernah tulis di Republika, judulnya The Power. Nanti materinya Pak Erick akan share. Ya. Apa itu sebenarnya The Power? Di masa pandemi COVID seperti ini, kita harus memiliki power pada diri kita. Apa itu power? Power itu sebenarnya adalah singkatan dari huruf positif, optimis, willingness, enthusiasm, dan reveal. Kalau kelima ini ada pada diri kita, maka ini bisa sebagai penguat apa yang sudah kita lakukan selama ini. Pak Erick izin saya ingin membahasnya satu persatu. Mengapa orang itu harus stay positif? Kenapa orang itu harus terus mempertahankan berbaik sangka? Harus berpikiran bahwa semua itu nanti pasti ada hikmahnya. Seperti yang Agim tadi sampaikan, gurunda kita bilang, bahwa sekarang ini kita lagi diminta untuk mengasah gergaji. Jadi siapa nanti yang sudah bisa mengasah dirinya selama COVID ini menjadi pribadi yang kuat, keluar dari ini akan semakin dahsyat. Saya pun berpikir, Ustadz Anwar Sanusi, saya dulu itu pada masa COVID work from home, saya kemana-mana itu mengandalkan berbicara secara langsung. Tapi
setelah diminta di rumah 1 bulan, saya berpikir keras kemana energi ini harus dikeluarkan. Akhirnya saya tersadar, saya punya modal yang gratis selama ini jarang dimanfaatkan. Apa itu? Ayah bunda, bapak ibu guru, dan kakak-kakak sekalian, yaitu email Gmail. Email Gmail itu ternyata memberikan kepada kita kesempatan mengaktifkan akun YouTube. Di situ saya baru tersadar karena selama sebelum COVID saya tidak punya channel YouTube. Akhirnya beberapa video yang berserakan dikumpulkan. Dikasih opening, dikasih closing. Lalu aktif channel YouTube-nya. Alhamdulillah Bu Popon, 1 bulan 1000 subscribe. Mahasiswa kasihan lihat saya. Dosen saya, ya mau nggak mau mereka ikut subscribe, like, dan komen. Maka saat ini adalah saat yang tepat untuk setiap kita mengaktifkan akun YouTube-nya. Kenapa? Karena dari situ kita bisa memberikan wawasan kebaikan kepada banyak orang. Kita terus bisa share, adapun nanti dampak monetize itu adalah dampak positif dari itu semua. Seorang pakar NLP namanya Dr. Muruga dari Malaysia, dia mengatakan dalam bukunya The AC Unconscious Way, bahwa kalau ada sesuatu yang baru masuk itu wajar terjadi konflik. Mengapa? Karena orang itu sudah terbiasa dengan pola-pola aktivitas yang sudah dia kerjakan. Jadi kalau ada sesuatu yang baru masuk, ya itu hal yang wajar lah. Masih penyesuaian, termasuk bapak ibu guru yang awalnya mengajar langsung, lalu dari rumah, orang tua yang tiba-tibanya semua aktivitas anak sudah diserahkan kepada sekolah, tiba-tiba harus mendampingi anak dari rumah, pergantian jabatan, itu hal yang wajar terjadi sesuatu konflik di awal. Karena apa? Karena mengganggu kenyamanan. Karena orang sudah punya kenyamanan yang lama. Tapi Bapak, Ibu, kakak-kakak sekalian gak usah khawatir. Ada satu buku karangan Paul Goleman. Dia mengatakan begini, sebenarnya perubahan secara organik itu berarti tidak diiklankan. Organik itu berarti ya perubahan yang natural itu sebenarnya bisa terjadi kalau kita konsisten melakukan itu selama 21 hari. Konsisten aja, terus aja ya. Nanti 21 hari akan terjadi perubahan. Kemudian menarik lagi adalah bagaimana kalau sudah lebih dari 21 hari? Ya, bahkan lebih dari 90 hari. Kalau sudah lebih dari 90 hari, itu bukan lagi mengubah kebiasaan, tapi membentuk a lifestyle. Jadi, seperti yang disampaikan Ustadz Anwar Sanusi tadi, pembelajaran online ini adalah metode pembelajaran abad 21. Itu yang saya sampaikan kepada mahasiswa dalam mata kuliah teknologi informasi dan komunikasi. 2 tahun lalu saya cerita ke mahasiswa, besok 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, kita itu akan belajar itu nggak perlu harus ketemu. Kemana-mana kita akan enjoy. Alhamdulillah, nggak berapa lama saya ngomong, 2019 Amikom dapat izin pertama di Indonesia untuk program studi Magister Teknik Informatika PJJ. Jadi sebelum COVID, kami sudah terbiasa mengajar secara online, pakai Zoom. Yang lain karena belum ada izinnya. Sementara ini izin sendiri, resmi, namanya S2 MTI PJJ. Dari mana-mana orang daftar. Nah, begitu masuk COVID, ternyata pembelajaran abad 21 ini datangnya kecepatan. Datangnya lebih awal. Yang siap infrastrukturnya, yang siap pembelajarannya, metode pembelajarannya langsung running. Tentu ada kendala data, kendala jaringan, kendala periferal, bahkan kendala video pembelajaran.
Tapi Bapak Ibu yang terjadi, sekarang masa COVID itu sudah masuk mau 1 tahun, sudah 10 bulan lebih. Berarti kalau masih ada yang susah, masih ada yang stres, masih ada yang kepikiran, itu berarti belum berdamai dengan keadaan. Harusnya seperti ini sudah menjadi lifestyle untuk kita. Jadi kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan masa COVID ini nanti bisa selesai, kita bisa beraktivitas seperti dulu yang pernah kita lakukan, tapi yang terjadi adalah nanti orang akan blended learning. Kondisi online itu tidak akan bisa lepas. Contoh, Ustadz Anwar Sanusi ketika memberikan kuliah, ternyata di satu jadwal harus ke Yogyakarta. Tak mesti harus ganti jadwal kelas, cukup mengajar dari Jogja. Saya ngajar untuk mahasiswa, ternyata ada di Bandung. Di jam itu saya tidak perlu mengosongkan kuliah, saya cukup mengajar dari Bandung. Inilah hikmah COVID memberikan pembelajaran kepada kita, masuk lifestyle. Kalau Bapak Ibu guru dan kakak-kakak sekalian tidak percaya, ayah bunda tidak percaya, saya izin bertanya. Ayah bunda, Bapak Ibu guru, kakak-kakak sekalian, apa kabar? Boleh jawabnya di Zoom group chat. Kalau audionya ke-mute, boleh jawabnya ke Zoom group chat. Silakan. Kakak-kakak, ayah bunda, Bapak Ibu guru, apa kabar? Ya, kita lihat jawabannya Ustadz Abdul Rojak. Ya, di sini ada Ustadz AR juga. Ya. Oke, wah, lihat nih jawaban-jawabannya. Ya, kita boleh lihat Bu Popon, Bapak Ibu kepala sekolah, jawaban Ananda-Ananda bisa lihat ya, jawaban-jawaban Ananda di Zoom group chat. Baik, 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 baik. Nah, ini yang jawab sehat menginspirasi ini kayaknya sudah terlalu sering ketemu saya dalam acara Zoom ya. Karena itu saya ini sebenarnya. Oke, baik. Pak Erik akan coba membalas. Kalau jawabannya baik, itu bagus. Tapi kalau untuk Direktorat Pendidikan Darut Tauhid, jawaban baik itu terlalu standar. Terlalu biasa itu. Ya, mengapa terlalu biasa? Nah, ini tak tunjukkan. Orang itu harus punya totalitas dalam aktivitasnya dia. Nanti boleh klik ya, apa itu totalitas. Apa itu memberi manfaat buat banyak orang. Jadi kalau orang mau totalitas, dia bekerja itu memaksimalkan seluruh potensinya dan dia berharap apa yang akan dia lakukan nanti bermanfaat untuk orang lain. Ya. Bukan berpikir berapa banyak nanti yang saya dapatkan. Dimonetize nggak nanti, nggak gitu, tapi yang dia lakukan itu totalitas maksimal dari dirinya memiliki dampak manfaat. Nah, kata pendiri United States of America, namanya Pak Benjamin Franklin ini. Apa kata beliau di awal-awal membangun negara itu? If better is possible, good is not enough. Kalau ada yang lebih baik, maka baik saja tidak cukup. Maka untuk Dirdik Darut Tauhid, jawaban apa kabar baik itu tidak cukup, terlalu standar. Hey, teman saya itu loh, Ustadz AR. Saya punya teman namanya Ustadz AR. AR itu inisial ya. Kalau saya tanya apa kabar, expert. Nah itu better itu, ya lebih baik. Ulangi, kakak-kakak, adik-adik sekalian, tolong dijawab yang lebih baik. Siap? Satu. 2, 3, kakak-kakak, adik-adik sekalian, Bapak Ibu guru, apa kabar? Silakan ketik di Zoom group chat. Ada Ustadz Duden juga nih. Assalamualaikum Ustadz Duden. Waalaikumsalam. Jawabannya udah beda nih. Coba Ustadz Raja, Ustadz Duden, Pak Dede Indra, Bapak Ibu kepala sekolah, coba lihat nih jawaban. Sukses. Ya. Ini sukses 7 kali ini berarti arahnya tesis ini ya. Amin. Ustaz Baja sukses ya, terbaik pokoknya Prof ya. Coba kita lihat jawabannya sekarang sudah berbeda. Luar biasa, excellent, Allahu Akbar, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, good. Ya,
diinggliskan. Kalau tadi baik, sekarang diinggliskan. Jawabannya good, sukses, amazing. Ini jawaban-jawaban luar biasa, incredible, very well. Ya, Bapak, Ibu guru, dan kakak-kakak adik-adik sekalian, kalau jawabnya baik tadi, ini ada yang jawab luar biasa. Kalau jawabnya luar biasa, ini sepertinya sering mendampingi Bunda mengikuti multi-level marketing. Ya, ya ini kayaknya belajar dari network marketing ini. Ada yang jawab super, wah itu sering nonton Pak Mario Teguh mesti. Ada yang jawab fantastik, oh itu sering nonton James Kwee, Kompas TV. Ada lagi yang jawab dahsyat, itu sering nonton Pak Tung Desem Waringin. Ada yang jawab luar biasa, wah itu masuk tadi. Itu belajarnya dari Pak Andri Wongso tadi. Ada yang jawab sukses mulia, wah ini mesti belajar dari Ustadz Jamil Az-Zaini. Ada juga yang jawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ini menunjukkan sering mendampingi anak TK outbound. Ya, ini kaitannya, jawabannya beda-beda. Nah, mengapa Bapak Ibu jawabannya kok beda-beda begitu? Nah, inilah yang dikatakan oleh pakar-pakar NLP, orang-orang psikolog mengatakan ternyata 88% sampai 90% manusia itu dipengaruhi oleh alam pikiran bawah sadarnya. Maka kata Pablo Picasso, di dalam setiap batu cadas itu terdapat patung yang indah. Dirimu adalah pemahat yang hebat yang menjadikan batu cadas di dalam dirimu menjadi patung yang sangat indah. Artinya sebuah batu yang sangat keras aja itu bisa dibentuk oleh pemahat yang hebat. Maka kalau Pak Erik bertanya kepada kakak-kakak sekalian, para siswa sekalian, coba sebutkan dengan jujur siapa dirimu yang sebenarnya. Pak Erik kasih waktu 3 menit. Silahkan ketik di Zoom group chat, ketik di komen YouTube, tolong jawab siapa dirimu yang sebenarnya. 3 menit dari sekarang. Ada yang jawab human, santri. Saya adalah manusia yang tidak sebenar-benarnya manusia. Berarti apa ya? Hamba Allah. Ustadz Rojak bisa membaca, inilah yang dirasakan oleh para siswa-siswa ini sekarang. Ya, Ustadz Bagja Dhani, ya, Master Pendidikan, insya Allah coba baca. Ada yang jawab dia adalah Wonder Woman. Nih. Ada yang jawab saya adalah titipan di dunia saat ini. Ada yang jawab Superman. Coba. Ini menunjukkan tekanan yang kuat kepada siswa-siswa kita ini selama belajar di rumah. Ya, Pak. Ada yang jawab. Ada yang jawab lupa. Ya, lupa siapa dia. Aduh. Ya, saya adalah penghafal Al-Quran. Amin. Saya enggak tahu. Saya adalah pakai tulisan Korea, Jepang. Penghuni surga, amin. Seorang mujahid, santri banyak dosa. Sama, ini sama dengan apa ini ya? Banyak sekali. Saya adalah calon hafidz. Ya. Seorang penyuka desain, pelajar. Saya adalah saya. Waduh, ya betul ya. Saya adalah saya. Kita lihat.
Ada seorang animator yang berusaha mencari hal yang tidak membosankan. Saya adalah developer game, calon taruna, santri plus YouTuber pemula. Animator. Wah. Pak Dede, bisa dengar suara saya, Pak Dede? Pak Dede? Ya, Pak. Pak mendengar. Oh, baik, A. Mohon maaf, A. Ya, lanjut, lanjut, lanjut. Yang lain, semangat, semangat. Kita lihat nih Pak Dede, jawaban dari para santri kita. Ayah, ya, calon ahli surga. Nah, ini terlihat sebahagian besar ada yang menjadi manusia yang lebih baik. Mudah-mudahan yang menjawab, para santri yang menjawab, ya, yang baik, diberikan kekuatan, kebaikan untuk bisa mencapai cita-citanya. Amin. Calon notaris luar biasa. Baik, Pak Erik akan coba lanjutkan lagi, ya. Terima kasih atas jawaban-jawaban para santri sekalian. Jadi, kakak-kakak sekalian, saat ini tuh Badan Narkotika Nasional, Pak Erik alhamdulillah juga dipercaya sebagai trainer di BNN, itu selain stop narkoba, itu ada tagar. Selama COVID ini ada tagar, namanya hidup 100%. Apa maksud ini? Negara itu ingin masyarakat Indonesia itu sadar. Jadi selalu terjaga, selalu standby, selalu punya pikiran yang positif, selalu mencoba berbuat baik. Jadi sadar. Yang kedua, sehat. Jaga imunitas. Yang ketiga, produktif. Baik dari rumah, mungkin shift di kantor Bapak-Ibu guru, dari mana saja, tetap produktif dan bahagia. Kenapa? Karena yang namanya kesehatan itu, menurut seorang dokter spesialis di India, dalam bukunya Journey into Healing, namanya Deepak Chopra, kesehatan itu bukan hanya tidak ada penyakit, tapi sehat itu adalah rasa bahagia dan syukur pada dirinya mengendap dalam waktu yang lama. Jadi kalau orang itu dalam dirinya kuat rasa syukurnya, ya, dalam dirinya itu terus memelihara rasa bahagia, itulah sebenarnya sehat yang sesungguhnya. Bukunya Journey into Healing, Deepak Chopra. Maka apa yang kita lakukan, Bapak Ibu Guru dan para santri sekalian, ya, kakak adik sekalian, yaitu lakukan namanya teknik anchoring. Teknik anchoring ini kalau dalam ilmu NLP itu adalah teknik menarik kebahagiaan. Jadi ketika kita itu dikasih tugas, dikasih belajar dari rumah, orang tua kemudian mengajar dari rumah, lalu ada yang nulis merasa terbebani, maka gimana caranya mengurangi rasa beban itu? Maka di-encoring emotional intensity, rasa bahagianya. Rasa senangnya itu ditarik. Supaya apa? Supaya orang itu enjoy. Nih, ayah bunda sekalian, ada seorang ibu itu sama seorang psikolog. Psikolog ini dicurhati bahwa ini stres karena anak-anaknya itu, suaminya itu bikin rumah selalu berantakan. Kemudian dia capek, intinya gitu.
apa yang dia rasakan itu dia keluhkan semuanya kepada psikolog tadi. Nah, sama psikolog, ibu ini dicoba di reframing. Di reframing itu dibingkai ulang. Dicoba di apa? Dibingkai pandangannya bukan menghilangkan masalahnya, tapi mencoba mengubah sudut pandangnya. Lalu si ibu tadi diminta untuk membayangkan bagaimana rumahnya yang bersih, berantakan, karena anak-anaknya belajar, bermain, kemudian meletakkan barang sesukanya, setiap pagi dibersihkan, sore berantakan lagi. Nah, dia kelihatan emosi. Di reframing kedua, dia dicoba dilihatkan kondisi rumahnya yang bersih. Coba bayangkan kondisi rumah yang bersih, teratur, rapi, semua indah. Gimana perasaan ibu? Wow, kelihatan tersenyum dia, bahagia. Apa kata psikolog tadi? Kalau demikian, berarti anak-anak tidak ada di rumah dan suami pun entah di mana. Mulai wajahnya yang senyum tadi mulai mikir. Orang-orang yang dia sayangi tidak ada di rumah. Suami entah di mana, anak-anak entah di mana. Lalu dibalik lagi. Dilihat, beliau bayangkan rumahnya yang bersih, berantakan, kotor, ya, mainan berserakan, tapi anak ada yang sedang belajar, ada yang sedang melakukan kreativitas dalam tugas-tugas sekolahnya. Suaminya ada lagi di rumah baca buku. Rumahnya berantakan, tapi orang-orang yang dia cintai ada di rumah. Akhirnya setelah itu dia mengatakan, tidak menjadi persoalan rumah berantakan, asalkan orang. Kemudian dia mengatakan, tidak masalah rumah berantakan, asalkan orang-orang yang saya cintai ada di rumah. Akhirnya setelah itu dia tidak mempersoalkan lagi. Kenapa? Karena sudah ditarik rasa bahagianya. Jadi Bapak Ibu orang tua, mungkin sempat berpikiran, di rumah bertambah tugas dengan mendampingi anak sekolah. Tapi apa dampak positif dari itu semua? Anak-anak jadi lebih dekat dengan Bapak Ibu. Walaupun mungkin dari sisi perkataan ada selisih paham. Saya sudah mencoba banyak bertanya kepada mahasiswa saya. Kalau tidak percaya Pak Erik, uji coba ya. Saya ke Pak Dede. Assalamualaikum Pak Dede. Pak Dede, assalamualaikum. Ya, Pak Dede, izin kita memberi contoh ini kepada para santri. Pak Dede, apa pesan orang tua yang sampai saat ini? Halo Pak Dede, dengar suara saya? Halo Pak Erik, halo. Delay, sepertinya Pak Erik delay. Pak Dede bisa dengar suara Pak? Jelas Pak. Oke, saya mendengar suara Pak Dede yang agak delay. Coba saya coba ke Pak Bagja Dhani. Ustadz Bagja. Ya. Saya lagi dampingi sekaligus jadi ayah hari ini, Pak Erik. Ya, Ustaz Bagja, mudah-mudahan diberikan kelancaran tesisnya selesai. Amin. Ustaz Bagja, saya ingin bertanya, Ustaz. Apa pesan orang tua yang sampai saat ini Pak Bagja tidak pernah lupakan? Perhatian terhadap anak, begitu. Tolong perhatiannya. Baik. Ya terhadap sejak anak. Sejak kapan orang tua menyampaikan itu kepada Pak Bagja?
sudah 2 tahun yang lalu, Pak Erik. Ya. Oke. Okay. Sudah lama sekali. Artinya itu sudah lama ya. Kalau sejak kecil, Pak Bagja masih ingat nggak pesan orang tua apa? Ya, kalau pesan orang tua ada, masih kecil ingat. Apa itu? Yang masih ingat itu, ya, yang masih ingat itu, jaga pergaulanmu ya, nak. Begitu. Yang masih teringat di saya begitu, Pak Erik. Itu disampaikan sejak SMP, SD? Sejak SD, Pak Erik. Sejak SD. Kelas 6. Bapak, kelas 6 SD, Pak Bagja sampai saat ini masih mengingat pesan orang tua, jaga pergaulanmu ya, nak. Ayah bunda di rumah, ketika kita menyampaikan sesuatu, mungkin terlihat secara ekspresi anak tidak mendengarkan. Tapi yakinlah ayah bunda, sesuatu yang diulang, sesuatu yang direpetisi, dilakukan terus-menerus, nanti itu akan masuk ke dalam alam pikiran bawah sadarnya. Dan sudah pernah saya uji coba mahasiswa saya, mereka selalu ingat pesan orang tuanya, ada yang menyampaikan, jangan boros, ada yang menyampaikan ingat sholat, ada yang mengatakan jangan bergadang. Sejak mereka kecil itu sudah terus disampaikan, akhirnya besar, tidak bisa dilupakan. Dan justru hikmahnya COVID ini, ayah bunda di rumah, ayah bunda dekat dengan anak. Coba kita bayangkan. Tetangga saya di Yogyakarta ini banyak rumah besar. Kamarnya banyak, Pak Bagus. Tapi apa yang saat kondisi sekarang ini? Rumah yang besar tadi, kamar yang banyak tadi rata-rata kosong. Kenapa? Karena yang dipakai hanya satu kamar, yaitu tinggal orang tua dua. Anak-anak lain di luar kota, ada yang di luar rumah yang tadi besar hanya tinggal berdua. Pada saat orang tua butuh, anaknya ternyata sibuk dengan aktivitas yang masing-masing. Akhirnya kembali lagi kepada keadaan kita. Semoga ayah bunda di rumah ketika mendampingi anak-anak rumah saat ini, ketika anak membutuhkan, ayah bunda ada di rumah, dan semoga insya Allah satu saat nanti ayah bunda membutuhkan anak-anak, pada saat mereka sudah berkeluarga, mereka pun hadir bersama orang tua. Mereka datang. Ini seperti investasi masa yang akan datang. Bapak, Ibu, para santri dan ayah bunda di rumah, maka ketika ada rasa beban dalam proses pembelajaran, mendampingi anak, kakak-kakak merasa kangen sekolah, sekarang diminta online, supaya merasa terus bahagia, tarik rasa bahagia, kenangan lama di encoring, itu untuk menenggelamkan rasa beban tadi. Bisa dengan cara divisualisasikan, bisa dengan cara dipraktekkan suatu saat. Maka orang itu punya tahapan-tahapan dalam hidupnya. Jadi yang pertama, unconscious incompetence, ketidaksadaran akan ketidakmampuan. Kita tidak sadar kalau kita tidak mampu. Mungkin banyak hal lah yang sampai sekarang ini belum bisa nyetir mobil. Bapak Ibu melupakan untuk nyetir mobil karena merasa nggak bisa, jadi dilupakan. Belum bisa satu ilmu yang tadi jadi animator. Belum bisa menggambar. Tapi pingin sekali jadi animator. Ya. Ada kemampuan yang kita belum sadar kalau kita tidak mampu. Kemudian setelah diingatkan, lalu ditanya oleh orang lain, akhirnya kita tersadar. Kayak misalnya dulu orang kuliah ya, Ustadz Bagja kuliah kemana-mana. Udah kuliah-kuliah aja, diam aja. Jadi Ustadz Bagja tidak sadar kalau beliau sedang tesis. Sudah kuliah saja. Tiba-tiba ada adik kelasnya nanya, mohon maaf Kang, tesisnya gimana? Baru kena. Waduh, sadar kalau belum selesai.
Proses yang paling sulit itu adalah bagaimana mengubah orang itu tersadar akan ketidakmampuannya untuk sadar. Karena sadar tidak mampu, lalu kita belajar. Ketika kita belajar, kita cari teori, kita tanya orang, apa, kita tanya pakar, kita cari buku, kita baca, kita lihat channel YouTube. Kita cari, kita gali ilmu, kita dengar tausiah, kita dengar pembelajaran, ikuti pelatihan. Lama-lama kita mengerti. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ketika sudah memahami dan terus dilakukan, sekarang sudah kena yang keempat. Refleks dalam menggunakan kemampuannya. Sudah otomatis dalam menggunakan kemampuannya. Mengedit begitu cepat. Berbicara langsung paham. Nanti empat tahapan ini insya Allah akan kita lewati. Nanti ada contoh podcastnya, Pak Erick kasih nanti share link ke YouTube-nya. Maka rasa optimisme itu harus kita jaga terus. Ada dua gelas. Ada satu gelas diisi air separuh. Mana yang kita lihat? Mau lihat kosongnya atau mau lihat isinya? Ya? Kenapa? Ini nanti jadi vitamin. Gratis. Membuat diri jadi sangat hebat. Membuat diri jadi sangat lemah. Atau di antara keduanya. Maka apa yang dilakukan? Coba kita bermetamorfosa. Apa penyebab kita tidak move on? Belajar online. Apa yang buat kita enggak nyaman? Kangen dengan sekolah. Ingin ketemu dengan teman-teman. Berkreasi lebih banyak. Silakan. Tapi kondisi saat ini membuat kita lebih bersabar. Lalu apa yang dilakukan? Coba akrabkan diri kita dengan kelebihan yang kita miliki. Setelah orang itu akrab, saya dulu Pak Baja tidak bisa desain. Tidak bisa desain. Tapi karena COVID dan video-video saya tidak bisa mengandalkan orang. Karena asisten juga kuliah. Lalu akhirnya Pak, saya belajar editing sendiri. Dari situ akhirnya muncul rasa senang sudah mempelajari sesuatu yang baru. Ada video ngedit sendiri sekarang. Tidak berharap bantuan orang. Kecuali kalau kita YouTuber dengan subscribe yang banyak. Ya, kalau Pak Bagja kita YouTubernya sepedaan, makan di pagi hari, hanya itu saja ya nggak usah. Harus punya tim yang besar-besar. Ya, kalau sudah YouTuber silakan punya tim di hire sendiri, tapi kalau kita sepedaan, makan sarapan, ya udah kita edit sendiri kan gitu. Pembelajaran saya edit sendiri. Lalu apa? Akhirnya kita keluar tadi dengan diasah tadi, nanti kita akan keluar jadi orang yang lebih hebat. Mana yang dilihat? Yang dilihat adalah isinya. Lihat apa yang kita miliki. Alhamdulillah. Para santri bisa bersekolah di sekolah, salah satu sekolah terbaik. Kurikulumnya terjaga, up to date, karakter bakunya kuat, guru-gurunya inspiratif, ustaz, ustazah, inspirator, bahkan salah satu vokalis The Vicar. Wah, ini kan orang-orang hebat. Tapi kalau yang dilihat hanya kosongnya saja, nanti kita capek. Susah. Mengapa? Karena yang dipikirkan adalah yang tidak ada. Jadi jauh dari rasa syukur. Pembelajaran online itu memberikan pembelajaran kepada kita. Suatu saat nanti orang bekerja juga online. Tidak dibatasi oleh tempat yang sama. Maka belajarlah sepanjang hayat. Belajar dari gurunda kita, Kiai Haji Abdullah Dimnansiar. Saya belajar dari Agim sudah sejak dengar lagu The Vicar itu, saya angkatan pertama loh Pak Bagja ini. Wah,
banyak tulisan-tulisan yang begitu menjadi inspirasi. Pak Erik, kasih contoh ya. Zaman now, ini mahasiswa saya. Dia berpikir kreatif. Tak mungkin orang bekerja ngarapin bekerja dengan orang saja. Karena dia suka pemrograman, lalu dia buat aplikasi namanya LunasBus. Di usia 24 tahun, Mas Aji Purbojanti ini dapat funding 300 juta. Cuma-cuma dari Kementerian Ristek. Dia bikin aplikasi. Jadi dia membantu orang yang saling hutang piutang supaya terjaga dengan aplikasinya dia. Jadi supaya orang tidak punya prasangka yang negatif gitu, sama-sama komit bikin. Lalu ketika ada proses pembayaran, orang diingatkan dengan aplikasi ini. Orang diingatkan dengan aplikasi ini ketika jatuh tempo pembayaran. Dan 2019 dipakai 3.000-an orang di Indonesia. Dia suka web. Lalu dia bikin aplikasi mobile. Anak-anak, ayah bunda suka games. Lalu kita mulai berpikir kreatif, daripada hanya main game saja, mengapa tidak diajari bikin games? Nanti Pak Duden, kalau anak-anak santri-santri SMP mau di training bagaimana bikin games, ada ekstrakurikuler, insya Allah nanti dari Universitas Amikom siap membantu. Jangan hanya main games ya, tapi gamenya. Jangan hanya melihat YouTube orang. Coba lihat YouTube-nya sendiri. Seperti Ustadz Bagja, nonton YouTube-nya sendiri. Itu memberi pelajar, bahkan di-share pada banyak orang. Ya, tidak hanya melihat orang, tapi juga bisa membuat. Itu bedanya. Yang kreatif itu yang membuat. Yang menonton hanya bisa berkomentar. Ini bedanya nanti. Ini mahasiswa saya juga namanya Andrian Nurdiansa. Dia mulai berpikir kreatif. Apa yang dia pikirkan? Bagaimana dia suka aplikasi mobile, bikin aplikasi, lalu menawarkan kepada tetangga-tetangganya yang punya rumah bagus untuk dikelola dalam satu manajemen warehouse. Apa? Guest house. 5 tahun dapat funding 400 juta cuma-cuma. 2019 sebelum COVID, order sampai 1.900. Mengelola 131 homestay, bahkan pernah dapat omset 4,2 miliar. Dia senang, lalu dia bikin. Senang, lalu membuat. Yang ketiga, Fahrudin Hasan. Sekarang lagi lanjut S2 ini Pak Duden, NTI. Di usia 24 tahun, pernah dapat funding 700 juta. Apa yang dia bikin? Modal 1 juta bikin Ichibot, robot. Bikin robot, kompetisi kemana-mana, ikut hibah kemana-mana. Kemudian banyak pelajar-pelajar sekolah-sekolah di Jogja konsultasi bikin robot, mengembangkan robot dengan Mas Fahrudin Hasan. Sekarang Bapak Ibu Guru, Ayah Bunda tahu apa yang terjadi. Di usia 24 tahun, kalau ada orang yang mau mengambil Ichibot dari tangan Fahrudin Hasan, itu revenue bisnisnya sama seperti 5 mobil Alphard baru. Jadi mereka belajar. Mereka kreatif. Tidak hanya sekedar sebagai penonton, sebagai membuat juga. Kalau para santri punya banyak tugas, aktif di YouTube-nya, tambahkan terus. Nanti lama-lama semakin memberi manfaat. Kita belajar dari Prof. B.J. Habibie. Betapa beliau itu jadi sosok yang gigih. Senyum setiap kalau ada persoalan ketemu, senyum. Kita lihat Michael Jordan bagaimana menjadi profesional dalam dunia basket.
spesialis lempar tiga angka dan selalu masuk. Dari mana? Belajar terus, belajar terus, belajar terus. Dia latih terus, dia latih terus. Usahanya dua kali lebih hebat dari orang standar. Prof. Suyanto, sahabatnya gurunda kita, Haji Abdullah Gimnastiar, yang sering bertemu kadang di Bandung, kadang di Jogja. Anak miskin, tidak punya apa-apa. Lalu mendirikan Universitas Amikom. Satu kata kunci, selalu melihat kejadian negatif dari sisi yang positif. Kalau ingin sejahtera bersama, maka harus mengalahkan ego pribadi. Ego pribadi untuk institusi. Jadi Bapak Ibu Kepala Sekolah, ketika guru mengajar antusias, ketika pegawai bekerja untuk hal yang terbaik institusi, boleh ego, tapi egonya untuk institusi. Egonya untuk sekolah. Tapi kalau egonya untuk pribadi, nanti yang muncul adalah keinginan yang besar, keinginan yang dihargai. Tapi kalau semuanya dikembalikan, berbuat untuk institusinya, mengajarnya ibadah, bekerjanya ibadah, nanti yang didapatkan adalah keberkahan dan happiness. Senang mengajar, senang sebagai kepala sekolah, senang dimintai apapun, bahagia. Pertanyaan berikutnya adalah, mudah-mudahan insya Allah, orang-orang hebat berikutnya adalah para santri sekalian. Kakak-kakak sekalian. Apa mereka-mereka dan Anda insya Allah adalah orang-orang hebat. Mereka dan Anda insya Allah adalah orang-orang yang bermasa depan cemerlang. Apa hebat adalah cerdas ditambah dengan karakter. Kalau di Darut Tauhid jelas, baku, baik, dan kuat. Maka masuk kita ke ranah yang ketiga, willingness to do more. Pak Erik ingin bertanya kepada para santri sekalian, ya, siap ya, mohon dijawab pertanyaannya di Zoom group chat. Pak Erik ada 5 pertanyaan, nanti para Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah, sambil melihat jawaban dari para santri kita. Apakah jawaban-jawaban mereka adalah willing dan lebih dari yang diminta. Baik, siap ya para santri sekalian di Zoom atau yang di YouTube. Berkenan menjawab pertanyaan Pak Erik. 5 saja. Pertanyaan pertama. Nanti Ustadz AR, Abang Jati, pertanyaan pertama. Keinginan kakak di tahun 2021. Tuliskan 5 keinginan kakak di tahun 2021. 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ditulis 5. Jadi hafid Quran 5 ya. Digabung kalau bisa digabung. Kalau digabung kita bisa tahu nanti. Oke. Ustaz Rajak bisa baca ya? Pak Agus, Dr. Agus bisa baca ya? Pak Agus. Pak Dudian bisa baca ya? Bisa ya. Pak Erik. Siap. Punya PayPal. Hafal Quran 30 juz. Ingin menjadi YouTuber. Oh, banyak ya?
Jadi lebih baik bermanfaat Sabrina Hilmi. Acak Sabrina Hilmi. Mana Sabrina Hilmi? Assalamualaikum Kak Sabrina. Host boleh bantu? Kak Sabrina Hilmi? Iya Pak Erik, siap suara saya ya, ke Pak Boleh di... Waalaikumsalam. Boleh dipin? Oh ya, baik. Baik, baik. Terima kasih Kak Sabrina. Standby dulu ya. Iya. Sudah, sudah. Sudah ada, sudah ada. Standby dulu ya Kak Sabrina ya. Oke. Okay. Pertanyaan Pak Erik nomor 2 ya. Itu tadi pertanyaan pertama. Pertanyaan nomor 2 adalah, apa yang membuat para santri sekalian atau kakak-kakak sekalian bersemangat untuk mewujudkan keinginan itu? Apa yang membuat kakak bersemangat mewujudkan keinginan itu? Kita sambil baca ini para kepala sekolah, jawaban dari para santri. Ingin menjadi manusia yang bermanfaat, khatam hafalan, ingat dunia cuma sementara. Saya mau jadi ganteng. Ganteng dari dalam ya. Inner beauty ya, inner handsome. Bisa sukses, memanfaatkan, membagikan keluarga, oke. Okay. Ingin membahagiakan orang tua, memperbaiki diri menjadi tentara. Terima kasih. Sekarang pertanyaan nomor 3. Coba dari 5 tadi, kakak amati, ya. Dari 5 tadi coba diamati dan silahkan pilih hanya 3 saja dan tolong di cut ya 2 energinya yang paling rendah. Silahkan dari 5 tadi tuliskan hanya 3 saja, sisakan hanya 3 yang energinya paling besar. Umroh bersama keluarga. Lulus UKJ, jago editing, selesai mengkaji Riyadhus Shalihin. Ini sepertinya siswa SMA ya. Membahagiakan orang tua pun. Pak Dede. Pak Buden. Suara saya. Siapa? Pak Duden, kalau Bapak baca dari chat-chat para santri, apa yang Bapak? Memiliki dan mempunyai cita-cita dunia akhirat, Pak. Bagaimana Pak? Inspiratifkah jawaban dari para santri sekalian? Insya Allah inspiratif. Ya. Dari Zoom ini saya melihat Ustadz Durojak sangat tergugah sekali. Bahkan sepertinya terhenyuh baca chat-chat ini. Saya
bingung ini yang bikin terhenyuh yang mana nih Ustaz Abdul Rojak? Assalamualaikum Ustaz Rojak. Waalaikumsalam Pak Erik. Saya melihat dari Zoom ini Ustaz Rojak begitu tertekun ya dan konsen membaca chat dari para santri. Apa yang bikin begitu kayaknya terharu ini? Ya Pak, silakan Ustaz. Oke, ini luar biasa chat-chatannya. Yang ini adalah menjadi penghafal Quran Pak, luar biasa itu. Penghafal Quran. Masya Allah. Ada lagi Ustaz? Baik, pertanyaan nomor 4. Setelah 3 tadi, sekarang kakak coba tentukan hanya satu yang membuat kakak paling bersemangat dan punya keinginan untuk diwujudkan dalam hidup. Pilih hanya satu. Pilih hanya satu. Jadi para kepala sekolah dari jawaban ini paling tidak punya gambaran apa yang sebenarnya keinginan dari para santri kita. Ustaz Agus Kurniawan, Dr. Agus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Erik. Ya, Dr. Agus, apakah ada dari chat-chat, khususnya chat-chat SMA yang Ustaz tadi begitu terhenyuh? Atau ini rata-rata yang ngechat adalah bukan SMA? Ini bukan karakter-karakter SMA atau bagaimana? Boleh, silakan berkomentar Pak Erik, Ustaz. Ada. Ya sebenarnya terhenyuh okay. Ketika itu ya. Apa tadi yang cita-cita begitu membahagiakan orang tua, Pak Erik? Masya Allah. Kenapa Ustaz begitu terhenyuh? Ya artinya kan ketika, ya tentunya kan ketika anak-anak punya cita-cita ingin membahagiakan orang tua, pastinya juga kan ketika mereka belajar ataupun mereka menghafal Al-Quran, tentunya juga kan itu menjadi aliran pahala tersendiri gitu ya, ketika misalnya nanti mendapatkan keberkahan, juga keberkahan untuk orang tua-orang tuanya seperti itu, Pak Erik. Amin, amin. Luar biasa, Zat. Saya sampai merinding, Zat, mendengar jawaban ini. Bisa menjadi imam besar, luar biasa. Aduh, ya Allah. Baik, pertanyaan kelima, penutup. Untuk apa? Ini pertanyaan emosional ini, Ustaz Rajab. Ini pertanyaan emosional, ini sama seperti pertanyaan saya ke Kang Indri waktu pelatihan SMK Darut Tauhid kemarin. Sekarang pertanyaannya emosional. Untuk apa, bahkan untuk siapa, kakak mau melakukan ini semua? Saya bacanya merinding sekali nih Pak Dr. Agus, Pak Aer, Pak Duden, Pak Bagja. Jawaban-jawabannya hebat sekali. Gimana Ustaz Rojak? Biasa Pak. Pak Duden, Pak Agus, Pak Bagja, gimana membaca jawaban-jawaban dari para santri? Ya ada dua ya, komentar. Yang inti. Ada dua yang inti, Pak Erik. Ya.
untuk akhirat dan untuk membahagiakan keluarga. Di sini banyak ya orang tua di sini. Insya Allah. Jadi memang semoga ya semoga tercapai apa yang dia tuliskan begitu Pak Erik ya. Insya Allah. Amin amin. Dan jawaban-jawaban ini saya lihat ini menunjukkan apa ya investasi dari karakter baku yang sudah dilakukan oleh Darut Tauhid. Amin. Oke, saya ke Kak Sabrina Hilmi. Assalamualaikum Kak Sabrina. Waalaikumsalam. Kak Sabrina, santri SMA, SMK, SMP? SMP. Di mana? Di Batam, di Tangerang, di Bandung? SMP Askia. Di Jakarta? Tangerang. Askia Serua. Tangerang, ya oke. Okay. Kak Sabrina, tadi Pak Erik bertanya coba tuliskan 5 keinginan kakak di 2021. Boleh ulangi jawaban kakak? Jawaban saya tadi di ngomong atau tulis? Ya, diomongin. Sekarang kakak lagi berbicara kan? Ya, oke. Okay. Ya. Saya pengen jadi animator, terus pengen jadi pengen meningkatkan drawing style saya, terus habis itu saya ingin menjadi artis, ya artis di bagian kreativitas gitu. Ya, terus okay. Apa lagi ya tadi? Yang utama itu sih, yang duanya lagi saya lupa apa. Oke, okay. Apa yang bikin kakak bersemangat mewujudkan keinginan itu? Banyak sih dari lihat YouTube gitu, orang kan pada kreatif gambar gitu ya. Dan saya kayaknya tertariknya sama gambar. Dari pertama kali nyoba gambar kayak cuman ngikutin garis juga kayaknya kayak tahu kayaknya saya punya bakat di sini. Ya udah saya tingkatin dan akhirnya emang jadi bagus sih gambarnya. Gambar saya bikin sendiri. Oh, luar biasa. Boleh nanti di-share ya gambarnya ya ke guru ya. Baik, dari tadi akhirnya tersisa dari 5 mungkin lupa, sekarang Pak Erik minta pilih 3. Yang 3 apa? Yang 3 itu ya yang tadi saya sebutin, yang paling utama itu di bagian animator. Baik. Kayak ningkatin drawing style dan artis, jadi artis di bagian gambar gitu. Kalau diminta pilih 1 tinggal apa? Tinggal jadi animator. Mengapa? Untuk apa? Untuk siapa? Mengapa itu yang paling kuat yang ingin Kak Sabrina ini dapatkan? Karena kalau sekedar gambar itu kan kalau untuk hobi juga bagus, tapi saya juga ingin kayak gimana ya? Apalagi ini lagi pandemi gitu. Jadi kan kasihan orang enggak ada tontonan dan YouTube juga lagi berkurang banget. Jadi saya bikin animasi masukin ke dalam YouTube gitu. Jadinya ya buat orang lain juga, dan kalaupun saya dapat penghasilan ya saya nggak terlalu make juga sih, paling beliin adik apa gitu. Oh. Yang berguna. Luar biasa. Untuk siapa kakak mau melakukan itu kak? Kalau kreativitasnya ya saya aja, tapi kalau uang dan segala macamnya itu ya saya nggak terlalu menggunakannya, jadi ya bolehlah siapa aja kalau mau make. Kalau enggak, kalau dipakai pun okay. Paling cuma buat modal doang. Baik. Nanti kakak silahkan tabung dan lanjutkan di SMK Darut Tauhid ada program studi baru, yaitu broadcasting, dan salah satu konsentrasinya adalah animasi. Nanti kakak akan jadi orang hebat di sana. Tinggi oleh Ustaz AR. Akan datang ke MSV Studio yang bikin film Battle of Surabaya di Yogyakarta. Tahu Battle of Surabaya? Amin. Tahu, tapi belum lihat seluruh filmnya. Kalau mau lihat filmnya, tinggal ngomong ke Ustadz Rojak SMK Darut Tauhid.
Karena yang punya kuncinya adalah Ustadz Abdul Rojak. Insya Allah. Tepuk tangan dulu Bapak-Ibu, boleh kasih respect buat Sabrina Hilmi dan para santri kita yang luar biasa. Terima kasih atas seluruh jawabannya. Jawaban-jawaban kakak begitu dahsyat, ya begitu hebat. Maka sebagai closing, antusias terus, ya. Jangan terus semangat kita, pandai berterima kasih. Apa cirinya? Tidak mengecewakan. Jadi walaupun dari rumah kita belum bertemu, tapi kita maksimal dalam mengerjakan tugas. Kenapa? Karena yang kita lakukan akan jadi karya. Jadi bersyukur sekali ya Kak Sabrina ini ya, Ustadz Abdul Rojak, masih SMP, semua karyanya dia sudah upload di YouTube, bahkan dia sudah punya penghasilan dari YouTube Pak Agus, dia tidak gunakan. Dia silakan siapa yang mau pakai, pakai ya. Ini kalau, ini orang yang luar biasa, karena poin Sabrina ini adalah karyanya, bisa memberikan sesuatu untuk orang lain. Ya, tetap rendah hati, coba. Luar biasa. Mudah-mudahan nanti ini bisa lanjut di SMK Darut Tauhid. Kuatkan animasinya. Karena Ustadz Abdul Rojak punya channel KMSP Studio yang bikin film Battle of Surabaya. Dan insya Allah Haji Saka yang menunggu COVID nanti akan tayang di Indonesia. Dan satu lagi, orang yang pandai berterima kasih itu tidak mudah mengeluh. Mengeluh bikin kita capek. Tapi kreativitas bikin kita terus terjaga, ingin berbuat lebih banyak manfaat kepada orang lain. Maka sebagai penutup, jadilah kalau dianggap filosofi seperti kopi. Seperti wortel, kakak-kakak sekalian, kena air panas mendidih, melempem. Awalnya bersemangat, awalnya keras, awalnya kuat, kena air panas, langsung melempem. Tinggal tambah kentang, brokoli, tambah jadi orak-arik. Kata Ustadz Rojak, jadi sop. Tapi kalau kayak telur, bening, baik. Begitu kena air panas, langsung mengeras. Awalnya baik, bersahaja. Begitu ada sesuatu yang tidak diharapkan, yang dijanjikan tidak tercapai, langsung marah, langsung cuek. Tapi coba kalau filosofi kopi. Dimakan luwak, biji kopi, disimpan dalam perut luwak, dimuntahkan, dikeluarkan bersama kotoran luwak. Diambil sama petani menjadi kopi luwak. Bangunan baru di pojok-pojok diletakkan biji serbuk kopi. Dimasak, dicium, memberikan keharuman. Jadi pribadi yang kuat tangguh tadi adalah memberikan keharuman kepada banyak orang seperti filosofi kopi. Sebaik-baik kita adalah memberi manfaat. Para santri dari rumah menguatkan orang tua. Orang tua bahagia selama COVID bisa mendampingi anak. Semakin dekat dengan anak, energi positifnya adalah suatu saat orang tua butuh anak ketika tua, anak pun datang karena masa investasinya dulu, orang tua ada ketika anak membutuhkan. Semoga Bapak Ibu, para santri sekalian, sharing ini bisa memberi manfaat untuk kita semuanya. Banyak kurang minta maaf, banyak lebihnya nanti tolong dikembalikan. Taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Erik, suara saya sekarang terdengar jelas? Sangat indah. Masya Allah, Pak ya. Ini ganti perangkat, Pak. Tadi saya dari laptop beberapa kali, ya ada gangguan sinyal juga di sini ya. Masya Allah. Tahu qadarullahnya hari ini memang siap. Ada beberapa kendala, tapi insya Allah harus tetap disyukuri ya, Pak ya. Semua kejadian yang ada pada, atau yang hampir di kehidupan kita. Baik, luar biasa apa yang tadi disampaikan oleh Pak Erik ya, kepada anak bapak sekalian. Insya Allah. Ini masih ada waktu, kita akan buka nih sesi tanya-jawab ya. Tadi kata Pak Erik adalah kita harus berdamai dengan keadaan. Betul Pak Erik ya? Dan juga jangan lupa menarik kebahagiaan-kebahagiaan. Jangan selalu berpikiran bahwa pandemi COVID itu akan mengurung semua potensi kita. Tapi ternyata ada 5 tips tadi yang Pak Erik sampaikan, itu akan menjadi kunci pembuka semua potensi yang kita miliki. Begitu ya Pak Erik ya?
Benar, Pak Dede. Baik, siap. Alhamdulillah. Silakan kepada anak Bapak yang Bapak banggakan, barangkali di sini ada yang ingin bertanya langsung kepada Pak Erik ya. Boleh, silakan raise hand-nya. Nanti akan dibantu oleh operator untuk dibuka. Aura ya, Aura kelas 10 IPS 1. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku di sini ingin bertanya Pak. Ya, Kak Aura silakan. Tadi kan kita ini kan punya impian. Nah, ya. Tapi kadang tuh orang tua tuh suka apa? Suka nggak setuju kalau impian kita. Kalau itu impian kita, terus orang tua tuh sering ngasih saran yang lain gitu. Tapi kita itu nggak suka sama saran itunya. Oke. Kak Aura, apa impiannya? Apa cita-citanya? Impiannya? Lu pernah mau jadi komikus, okay. Tapi kata orang tua saya jadi notaris aja, jadi saya ngikutin apa kata orang tua saya. Baik, well, notaris? Iya. Ayah saya kerja di Pertamina, kalau ibu saya jadi ibu rumah tangga. Baik. Yang pingin cita-cita notaris itu dari orang tua ya? Iya. Jadi saya turutin apa kata orang tua. Baik, alhamdulillah. Berarti Kak Haura ini menjadi anak yang sangat berbakti kepada orang tua. Mudah-mudahan Kak Haura begini. Kak Aura, karena punya niatan berbakti kepada orang tua, sampai kakak pingin orang tua bahagia dan kakak mau memilih itu, Pak Erik punya keyakinan Kak Aura itu menjadi anak yang bisa membahagiakan keluarga. Ketika Kak Aura berniat untuk membahagiakan keluarga, Pak Erik kok yakin ya, saya akan dapat kebahagiaan yang di luar dugaan Kak Aura. Caranya Kak, komikus itu adalah profesi yang bisa kakak lakukan dalam aktivitas apapun. Saya punya teman bisa gambar komikus. Saya punya teman ekonomi senang menggambar. Saya punya teman orang dosen suka menggambar. Jadi yang namanya komikus itu bisa dijadikan sebagai hobi yang juga nanti bermanfaat untuk kakak. Jadi tetap saja kakak belajar bagaimana ilmu notaris, tapi terus saja kembangkan bakat kakak sebagai komikus. Ya, tetap aja gambar. Dan satu, ketika kakak menggambar, mendesain, kasih tanggal. Karena langka loh seorang komikus tapi notaris. Itu anugerah yang luar biasa kalau itu bisa terjadi. Itu nanti dahsyat itu. Ya. Luar biasa. Itu sama seperti seorang kepala sekolah juga seorang vokalis The Vicar. Nah, itu sesuatu yang luar biasa itu. Ya. Jarang-jarang seorang kepala sekolah juga vokalis The Vicar. Nah, itu kan unik. Sama seperti kakak. Kakak seorang notaris tapi komikus. Nah, dua-duanya bisa kakak jalankan. Multitasking. Dua-duanya dapat. Kakak enjoy, ilmu notaris dapat. Saran Pak Erik tetap kembangkan. Karena apa? Karena komikus itu kakak suka. Betul nggak, Kak? Kak Aura, semoga menjawab ya. Semoga saran Pak Erik, terima kasih sudah sangat kuat. Ya, berkeinginan membahagiakan keluarga. Dan itu salut sekali untuk Kak Aura. Keinginan kakak, hobi kakak tetap ambil. Karena itu nanti saling menguatkan. Terima kasih. Pak Dede, terima kasih. Kak Aura. Terima kasih Allah, Pak Erik. Allah itu memberikan kita bakat lebih dari satu tentunya, Pak Erik. Ya. Dan kalau kita melihat ya, betul, potensi-potensi betul. Yang ada pada diri kita. Banyak sekali kemampuan. Betul. Baik, Pak Erik. Terima kasih. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya langsung, boleh? Kepada Pak Erik. Kak Nezia mau bertanya?
Baik, sebentar Pak Erik. Akan dibuka oleh operator. Siap, siap. M. Faris Siham. M. Faris Siham. Silahkan, Ananda boleh langsung balik. Pak Erik, saya santri Muhammad Faris Siham dari SMP TBS Eko Pesantren. Izin bertanya. Baik, silakan, Kak Faris. Pak, kalau misalnya kita mau istilahnya berkembang gitu, kita berkembang, meningkatkan kemampuan kita yang nyambung kepada impian kita, cuman istilahnya lingkungan kita itu gak mendukung, istilahnya negatif gitu. Gimana kayak ya. Biar kita tetap dalam arus kita ini, arus yang baik, yang menjadi jalan kita menuju impian kita tercapai. Terima kasih. Terima kasih, Kak Faris. Kak Faris, apa impiannya? Kenapa? Impiannya Kak Faris yang tidak sejalan dengan orang tua. Enggak ada. Oh, sejalan? Enggak. Saya jadi orang tua. Oh. Jadi, kalau impian saya, itu jadi saya yang mau. Oh. Yang paling enggak apa-apa. Ya. Baik. Mas Faris dan kakak sekalian, yang paling baik memang adalah cita-cita itu dari diri kakak apa? Ya, dari diri kakak apa cita-citanya? Itu disampaikan cita-cita dengan baik kepada orang. Ya. Saya pengen meneruskan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sama pengen punya majelis kayak nyai saya. Alhamdulillah. Dan orang tua mendukung itu, Kak? Mendukung. Alan yang tadi ini pertanyaan titipan sebenarnya. Kan. Jadi karena saya sekarang istilahnya di rumah, yang sebenarnya saya juga gak suka di rumah karena dulu juga saya pernah nakal, Pak. Jadi saya negatif dan saya pengen ya. Istilahnya saya pernah dengar Rasul kan tetap menjadi baik walaupun lingkungannya kayak masih kafir gitu. Nah, saya pengen kayak gitu. Jadi apa ada tips atau gimana? Ini. Ya. Terima kasih, Kak Maris. Jadi kalau ingin alim seperti yang dimiliki oleh Nyai, ya, itu berarti alhamdulillah, berarti memang Mas Faris ini sangat menjaga ya kebaikan yang sudah dilakukan oleh keluarga, dan itu tentu sangat membanggakan. Nah, ditambah kalau Kak Faris punya keinginan yang lain, ya Kak Faris, silahkan keinginan itu yang baik tadi itu tinggal dikuatkan dan disampaikan kepada keluarga. Ya, saya ingat sekali ya ketika itu Pak Mario Teguh ya, itu dia pernah menyampaikan begini, bagaimanapun kita sebagai anak itu tetap harus mendengarkan orang tua, dengarkan apa yang dikatakan oleh orang tua dan lakukan sesuatu yang baik yang ingin Anda ingin lakukan. Kalau dalam proses itu tiba-tiba ada kesuksesan, Anda sukses, walaupun itu bukan pilihan orang tua, tapi kan Anda yang milih, tetap Anda tidak bisa melupakan, katakan kenapa bisa sukses karena dukungan doa orang tua. Nah, ketika Anda memilih itu dan ternyata tidak sesuai harapan gagal, tetap Anda mengatakan karena tidak mendengarkan kata orang tua. Nah, ingat sekali kata-kata itu, ya. Artinya apa? Suksesnya kita, mungkin kalau kita lihat orang tua seperti tidak mendukung, tetapi kita tidak tahu doa yang disampaikan oleh orang tua ketika mereka bermunajat untuk anaknya menjadi hasil yang terbaik yang mungkin kita tidak pernah duga.
Jadi Mas Faris, sesuatu yang baik dikuatkan, bermanfaat, apalagi Anda tidak hanya berpikir untuk diri Anda, tapi berpikir untuk orang lain juga. Ya, semoga sukses ya Mas Faris dengan cita-citanya, impiannya, Anda berada pada situasi yang sangat baik. Amin. Terima kasih. Kepada Pak Dede, silakan Pak. Siap, Masya Allah. Terima kasih kepada Ananda Faris tadi ya. Mudah-mudahan bisa meluaskan manfaat ya Pak ya. Dengan segala cita-citanya. Amin. Baik, Alhamdulillah Pak Erik. Sebentar lagi, tinggal 2 menit lagi. Waktu kita bersama di sini ya. Yep. Yang lain mohon maaf, ada Anandria dan juga yang lainnya yang sudah raise hand. Namun mohon maaf karena keterbatasan waktu kita pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan bisa kembali bertanya begitu ya. Mudah-mudahan juga nanti di bulan depan insya Allah akan dilaksanakan kembali training-training motivasi untuk semakin meningkatkan motivasi kita. Betul tadi apa yang disampaikan oleh Pak Erik, Ananda semuanya. Insya Allah tadi 5 kuncinya ya. Pertama adalah positif. Kedua, kita jadi orang-orang yang optimis begitu. Yang ketiga adalah willingness. Optimis. Betul. Yang keempat adalah enthusiasm. Dan betul, yang kelima adalah refill. Nah, ini ditambah Pak Erik dengan konsep perubahan yang tauhid. Yang pertama, mungkin Ananda semua sudah paham ya, yaitu 3M. Yang pertama, kita mulai dari diri sendiri. Kita mulai dari hal yang terkecil, dan mari kita mulai dari saat ini juga. Insya Allah, menjadi orang-orang hebat, menjadi orang-orang dan pribadi-pribadi yang tangguh serta kreatif di masa pandemi yang penuh berkah ini. Ya, insya Allah. Terima kasih Pak Erik, terima kasih segala ya. Alhamdulillah, terima kasih Gurunda Kiai Jabdullah Gimnastiar dan juga seluruh kepala sekolah, para direksi, ayah bunda dan ananda semua yang sudah dalam Zoom meeting ini maupun yang memang bisa melihat di channel YouTube begitu. Mudah-mudahan akan kembali kita bisa berbagi ilmu, bisa menimba ilmu dari guru-guru kita yang lain. Kita tutup pertemuan ini membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Kita akan dengan doa majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan konsep tentunya yang lebih kepada karakter, karakter baik dan kuat. Ada konsep yang baiknya adalah ikhlas, jujur, tawadu, dan tentunya dengan rasa kekuatan yang luar biasa, berani, tangguh, dan disiplin. SD Darut Tauhid, bertauhid, berakhlak, kreatif.
muda merupakan salah satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kami diajarkan menjadi pemimpin yang berani, tangguh, dan disiplin melalui olahraga berkuda ini. Mari bergabung bersama kami di SMP Darut Tauhid Boarding School Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Ozawa Zani. Saya adalah alumni SMP SKS Kami School Angkatan Kedaratan. Sekarang saya adalah mahasiswa semester 3 jurusan Fisika di Universitas Gadjah Mada. Pengalaman saya bersekolah di SMP SKIA sangat menarik, karena SMP SKIA bukan hanya mewadai siswanya untuk berkembang di bidang akademik, tetapi juga untuk berkembang di bidang non-akademik. Saya sendiri pernah mengikuti English Club, Public Speaking Club, dan saya juga pernah menjadi ketua Majelis Pemusyawaratan Kelas atau MPK. Jadi, kegiatan non-akademik di sana juga diwadahi. Selama belajar di SMP SKIA Islamic School, saya diajarkan untuk menuntut ilmu dengan adab dan akhlak, sehingga saya memahami pentingnya adab dan akhlak dalam menuntut ilmu. Jadi tunggu apa lagi? Segera gabung bersama keluarga besar SMP SKIA Islamic School dengan mendaftarkan diri di pendaftaran peserta didik baru tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Darut Tauhid Boarding School Putri membuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022. Kuota terbatas. Bagi adik-adik yang akan melanjutkan ke jenjang SMA, yuk kepoin SMA DTBS Putri. SMA DTBS Putri adalah sekolah formal berbasis pondok pesantren yang memiliki dua pilihan jurusan, yaitu IPA dan IPS, yang dipadupadankan dengan kurikulum nasional dan kurikulum khas Darut Tauhid. Tidak hanya disuguhkan dengan pelajaran formal saja, SMA DTBS Putri memiliki berbagai macam ekstrakurikuler yang seru dan sangat bermanfaat loh. Wah, seru kan? SMA DTBS Putri juga akan melatih life skill dan kemampuan event organizer santri dengan menyuguhkan berbagai macam program dan pastinya dapat menambah pengalaman santri selama berada di jenjang SMA. Ada juga program yang dapat meningkatkan kebutuhan ruhiyah seperti pembiasan ibadah, kajian, dan hafalan Al-Quran. Masih bingung mau daftar kemana? Tunggu apa lagi? Yuk segera daftar ke SMA DTBS Putri. Thank you.
Tauhid Boarding School Bandung merupakan sekolah Islam yang berbasis pesantren, berkurikulum dinas, dan khas pesantren. Sekolah ini menjadi tempat yang sempurna untuk belajar, berproses, dan menempa diri. Sekolah ini penuh dengan prestasi dari tingkat daerah maupun tingkat nasional. SMK Darut Tauhid Boarding School membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022 dengan 3 program kompetensi keahlian. Kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga, PSPT, produksi dan siaran program televisi, dan kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Selama kami sekolah di sini, kami belajar menghafal Al-Quran minimal 3 juz, kebiasaan ibadah harian, karakter baku, baik dan kuat, dan ilmu pengetahuan kejuruan. Setiap program studi kompetensi keahlian memiliki fasilitas laboratorium yang cukup lengkap. Sukses berawal dari keberanian bermimpi dan melangkah untuk perubahan. Menjadi siswa yang siap berkarya dan mengabdi bagi agama, bangsa, dan negara. Ayo, daftar sekarang juga di SMK Darut Tauhid.